ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surah al-a'raf ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ingatlah wahai Muhammad ketika tuhanmu ketika rabbmu yakni Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam dari tulang belakang mereka Allah Subhanahu wa taala keluarkan anak cucu mereka keturunan mereka Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan di hadapan ruh seluruhnya sebelum mereka berpindah ke alam dunia Allah Subhanahu wa taala berfirman Alastu bi rabbikum Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Mereka menjawab qalu bala syahidina. Iya, ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami dan kami mempersaksikan hal itu. Artinya apa? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Tanpa terkecuali. Siapapun dia kalau statusnya sebagai anak cucu Adam alias manusia, maka dia harus dan wajib menyembah Allah. Dia wajib mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Seluruh ibadah dia serahkan hanya kepada Allah saja. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ditambahkan jin. Jadi bukan hanya manusia, jin juga seperti itu. Sama seperti manusia, mereka berkewajiban untuk menyembah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah hanya kepadaku." Ai yuahiduni, kata para ulama. Maksudnya agar mereka mentauhidkan aku, agar mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan Yukhbiru taala annahu istakhraja dzurriyata bani Adam min aslabihim. Allah khabarkan Allah mengeluarkan anak cucu Adam itu dari tulang tulang punggung mereka. Syahidina ala anfusihim annallaha rabbahum wa malikahum. Mereka mempersaksikan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan mereka. Allah itu adalah pemilik mereka. Dan mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia, yakni Allah. Maka dari itu, seluruh manusia wajib menyembah hanya kepada Allah, wajib mentauhidkan Allah. Tauhid adalah fitrah bagi seluruh manusia dari dulu sampai sekarang. Hanya saja kebanyakan manusia mereka digelincirkan oleh syaitan, mereka ditipu oleh syaitan sehingga mereka memilih jalan yang lainnya. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kita bersyukur bersyukur kepada Allah Allah jadikan kita sebagai seorang Muslim. Allah jadikan kita sebagai orang yang menyembah kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai orang yang beragama Islam. Konsekuensi dari kesyukuran kita kepada Allah, maka kita jalankan. Kita amalkan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Yang pertama, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, kita ikuti tuntunan panutan kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Yang kedua, menegakkan solat, melaksanakan solat lima waktu. Membayar zakat bagi mereka-mereka mereka yang diberikan kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir berangkat melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu dan kewajiban-kewajiban yang lainnya wajib dilaksanakan oleh setiap muslim bentuk kesyukuran kita kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim betapa banyak manusia-manusia yang celaka manusia-manusia yang dicelakakan mereka memilih agama selain agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku telah memilih Islam sebagai agama kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innahu wa wa ma, wa ma min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan untuknya surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Siapapun dia, kalau dia memilih agama selain agama Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentang orang-orang yang memilih agama selain Islam, tidak akan diterima darinya. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terima agama itu darinya, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena hilang islamnya, hilang imannya. Dahulu ada seorang anak Yahudi. Ketika sakit, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Anak Yahudi itu melihat kepada ayahnya. Bapaknya menganggukkan kepala tanda iya. Akhirnya anak Yahudi itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Tawalla akhakum, urus jenazah saudara kalian ini. Subhanallah. Kita bersyukur jamaah. Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi seorang yang beragama Islam. yang mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga Islam kita. Kita jaga iman kita dengan cara melaksanakan, mengamalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimina min kulli innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على فضله واحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين سيدان صلاه الجمعه رحماني ورحمكم الله. dalam حديث hadis صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما كل مولود يولد على الفطره. Setiap anak yang lahir di permukaan bumi itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah apa? Di ayat Al-A'raf 172 yang telah kita bacakan. Fitrahnya dia adalah seorang hamba yang menyembah hanya kepada Allah saja. Itu fitrahnya. Dia beragama Islam. Dia adalah orang yang beriman. Dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dia mengakui dia hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, atau membuat anak itu jadi Majusi, atau membuat anak itu jadi Nasrani. Ketika dia lahir ke permukaan bumi, maka dia menjadi seorang yang di atas fitrah, menyembah hanya kepada Allah, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang mewarnainya, sehingga menjadi orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun Yahudi atau Nasrani. Mereka sudah dengar aku diutus oleh Allah. Mereka sudah tahu kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam. Mereka sudah tahu itu, kemudian mereka mati tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Al-Quran sudah mengingatkan Al-Quran sebagai peringatan dan pembawa berita gembira. Allah sudah ingatkan. Beruntunglah mereka-mereka yang mendengarkan peringatan dan mengamalkan peringatan itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala warning kepada seluruh manusia, tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Fitrah manusia berada di atas tauhid, mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak memperdulikan peringatan tersebut, maka bersiaplah dengan ancaman-ancaman yang sangat berat. dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bahkan sebelum datangnya hari kiamat, bahkan sebelum datangnya hari akhirat, di dunia Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka cobaan-cobaan dan ujian yang sangat berat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim, menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita di atas keimanan. Istiqomahkan kita di atas keislaman. Sampai ajal datang menjemput kita. Ibadallah. Inna Allah malaikatahu yisalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad. Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Inna ka majid. Wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama barak ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Inna ka majid. Allahumma rdu'anil khulafai rasyidin. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما تحب وترضى اللهم اصلح اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا

ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيم الصلاه